Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Ya, kemarin aku baru beli mesin las listrik merek Kentaro 650 watt. Aku akan unboxing dan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian kalau memang kalian membutuhkannya untuk pribadi di rumahan. Mesin las listrik merek Kentaro ini cocok untuk di rumah-rumahan yang wattnya itu 900 watt. Jadi, ini dia videonya. Halo, akhirnya mesin las pesananku sudah sampai ke rumah. Ya, aku akan unboxing mesin las merek Kentaro dari Jepang 650 watt. Aku akan buka isi dalam memang sesuai kebutuhanku atau enggak. Ya, berikut ini adalah barang pesanan aku, yaitu mesin las listrik Kentaro dari Jepang. Aku belinya di Bukalapak. Ini kabel negatif ada. Ini kabel positif. Dan ini topeng lasnya. Ini dia mesin las listriknya. Ya, ini dia mesin las listrik yang aku butuhkan. MMA 160. Wattnya 650. Kabar apa ya? Oh. Ini apanya nih? Tracknya. Tali pegangan ini, brus kawat ini, hanya ini. Oh, gelang topengnya ini, panduannya, dan ini apanya ini. Oh, kaca lasnya ini. Dan that's it, itu aja. Mesin las Kentaro. Ya, kalau kalian yang sering menggeluti dunia logam kayak nyambung besi, mesin las ini cocok nih untuk di rumahan. Wattnya 650. Topeng ini, topengnya lain dari yang lain, nggak kayak biasanya. Aku baru tahu ini middleman rakit kalau nggak salah. Nah, biasanya kan dia langsung udah jadi gitu. Nah, ini kita pasang lagi. Ah, beres.
siap diuji coba nih. Ya tahu alatnya berfungsi atau enggak. Oke, aku akan uji coba mesin las ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, bahan sudah aku siapkan, elektroda lasnya sama besinya. Ini kabel negatifnya. Las kehidupkan. Ampere normalnya 20 ampere ya. Jadi aku mau coba ini, aku pakai NK N68 P6013. Aku coba di 35 ampere. Wow. Bisa supaya panjang. Oke, mesin lasnya berfungsi baik, tidak ada masalah. Oke, mesin las ini cocok untuk di rumahan. Oke, sekian dari video aku tentang unboxing mesin las Kentaro 650 watt MMA 160. Oke, jika video ini bisa ada informasi, kalian bisa like. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.